Tak peduli ramai yang menghujat, Lesti Kejora tancap gas kembali tampil bernyanyi. Ramai warganet yang menyoroti aksi bernyanyi Lesti Kejora saat di acara konser Betran Beto. Bak seperti tidak terjadi apa-apa, Lesti Kejora bernyanyi seperti biasanya dan nampak terlihat biasa saja, seperti tidak terjadi masalah apa-apa. Lesti Kejora yang tampil bernyanyi di acara konser Betran Beto terlihat sangat memukau pada Sabtu 22 Oktober 2022. Sebelumnya masalah KDRT yang menimpa dalam rumah tangga Lesti Kejora sempat menghebohkan publik. Hal ini lantaran banyak publik yang tidak menyangka bahwa Rizky Billar tega melakukan KDRT kepada Lesti Kejora. Selain itu, masalah KDRT yang menimpa Lesti Kejora telah berhasil meraih simpati banyak orang. Namun setelah berhasil meraih simpati, kini publik malah merasa kecewa terhadap Lesti Kejora lantaran mencabut laporan terhadap Rizky Billar. Hingga kini Lesti Kejora ramai dihujat kembali oleh warganet lantaran membuat keputusan tersebut. Namun sepertinya Lesti Kejora tidak memikirkan apa yang dikatakan warganet terhadap dirinya. Hal ini terlihat Lesti Kejora kembali tampil bernyanyi meskipun masalah KDRT yang menimpanya belum selesai. Pada acara konser Betran Beto, Lesti Kejora yang turut diundang bernyanyi sambil membawakan lagu Dahsyat milik Abi Mesti. Terlihat Lesti Kejora yang bernyanyi sambil berduet dengan Betran Beto dan tidak terlihat sedih sama sekali, istri Rizky Billar itu tampak tersenyum lebar. Dengan kembalinya tampil Lesti Kejora bernyanyi, ini juga terlihat seperti tidak terjadi apa-apa dampak KDRT yang telah ia alami. Padahal dari kabar yang beredar, usai terkena dampak KDRT, Lesti Kejora dikabarkan sempat mengalami cedera di bagian tenggorokan. Selain itu, banyak juga warganet yang ikut memberikan komentar atas tampil perdana Lesti Kejora usai KDRT. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan jangan lewatkan video-video terbaru dari kami. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.